Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen dimanapun berada. Selamat datang di video dokumentasi kegiatan PKM yang telah kami lakukan. PKM UP ini berjudul pendampingan teknik menggunakan perangkat pemantauan level air Waduk Sejago untuk ketersediaan air baku di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi. Adapun masalah tersebut adalah tidak dapat diaksesnya informasi terkait ketinggian air waduk Sejago oleh masyarakat desa. Adapun solusi yang kami berikan adalah membuat perangkat pemantauan ketinggian air waduk Sejago berbasis IoT yang dapat diakses oleh masyarakat desa dimanapun berada. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari kegiatan persiapan dan juga koordinasi, dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan perangkat dan juga pemantauan beserta buku panduan, kemudian lanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan menggunakan perangkat. Berikut cuplikannya. Ini kita akan menuju ke Desa Lancang Kuning untuk melanjutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Unggulan Prodi, yang mana kita akan sama-sama ingin melakukan sharing kepada teman-teman di perangkat desa bagaimana cara menggunakan perangkat itu. Jadi teman-teman tonton video sampai selesai. Thank you.